ceritanya hasil toreko sadilia aku ratau nganggep kesalahan itu kesalahan yang enggak maksiat maksudnya. Misalnya begini, gue misalnya wis sholat terus takbir maca fatihah maca surat eleng menduwe itu rasa sadilia gak salah blas. Alasan macam sadilia masuk akal, jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu iku luwe apik dinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku wis salat tapi sayange reling pangeran. Aku salat bosah mbok ora. Berarti kamu itu tadoyok bil ibadah, nganggep ibadah itu problem dan itu cita-citane setan. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna.